Ampuni
jadilah hamba sifuran ini karena tidur dalam keadaan bersuci. Riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, karena orang-orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat dan di barisan pada saf yang pertama, ya berada keadaan suci, kecuali 70,000 malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa dia sekecil apapun. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berada di saf barisan paling depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang paling berada di saf depan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Husaimah. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan doa dari para malaikat ialah orang-orang yang menyambung saf dalam berjamaah. Apabila di depannya ada saf yang kosong, jangan dibiarkan kosong, maka orang itu sesungguhnya akan mendapatkan pahala dari Allah dan para malaikat-malaikat selalu bersolat kepada orang-orang yang menyambung saf atau memulai safnya. Kemudian Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Husaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim itu semuanya meriwayatkannya. Bahwa kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu orang yang berinfak. Orang yang berinfak akan dikerumuni oleh 70,000 malaikat yang di langit dan di bumi. Mereka mendoakan dan mereka berselawat kepadanya. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba itu kecuali malaikat-malaikat turun kepadanya 70,000 dan salah satu di antaranya berkata, ya Allah, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak itu dengan ganti 700,000 kali atau 700,000 lipat pada hamba-hamba yang berinfak itu. Kemudian ya Allah, hancurkan orang-orang yang pelit dan orang yang bakhil dan tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang akan dikerumuni oleh malaikat dan kemudian akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu orang yang menjenguk orang yang sakit. Tidaklah seorang mukmin yang menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70,000 malaikat yang di langit dan di bumi. Kemudian malaikat itu akan mendoakan di waktu pagi apabila orang itu sedang berziarah atau menjenguknya, dan apabila di pagi hari dia menjenguknya, malaikat akan bersolat sampai di waktu sore. Betapa untungnya hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak lama lagi kita semuanya akan menghadapi pesta demokrasi. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menciptakan suasana yang damai, tenang dan aman. Jangan sampai di tempat ini ada keributan di antara kita semuanya. Mari kita ciptakan suasana yang damai, tenang dan tenteram. Sebagaimana firman Allah, "Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Esok itu mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan kasih sayangnya, dan kemudian kita mendapatkan damai yang tenteram sehat walafiat, dihindarkan dari bala corona, dan bala corona akan menjauh dari bumi pertiwi yang kita cintai, dan kemudian kita semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah dihadkan dan dihadkan. Wa ma'kuna minah tanya lawla anhadan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu 'alim. Aqulu qawli hadha wa atubu ila sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli 'ala
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu.